pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat demam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita pada hari ketiga kurban. Di sini saya sekarang berada di kota Azaz di Suriah. Tepatnya kita berada di camp-camp, nama campnya adalah Festek Camp. Ya, salah satu camp yang ada di kota Azaz. Nah, sekarang kita mau lihat nih anak-anak pengungsi di sini yang bisa melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wah, subhanallah banget kan, lagi keadaan seperti ini, apa keadaan mereka seperti ini, mereka tetap bisa melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kita udah bareng anak-anak nih di sini. Kita bisa langsung dengerin mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan anak-anaknya untuk anak-anak yang berada di pengungsi Suriah untuk Alhamdulillah kita telah mendengarkan anak-anak pengungsi Suriah untuk melafalkan surat Al-Fatihah dengan mereka dengan lancarnya mereka melafalkan surat Al-Fatihah. Semoga mereka tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Rafil Baihaqi dari Aziz melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum.